Ini saya dan Mbak Jenggot sudah kembali berada di seberang rumah Bu Kori. Bu Kori sekarang lehernya pakai itu. Iya. Disuruh dipakai itu ya sama dokter. Iya, dokter. Buat nahan. Iya, buat nahan. Iya. Biar nggak terlalu sakit. Oh iya. Urat cepit ya Bu ya? Ya. Urat? Iya. Saraf. Saraf atau urat? Urat. Urat. Urat kejepit. Dan jatuh itu jadi tulang ke leher ini yang ketujuh agak bengkok dikit, agak geser. Oh, di ronsen, ya, kelihatan. Di ronsen. Oh. Sudah di ronsen agak geser sedikit tulang leher yang ketujuh. Iya. Cepet Bu ya? Iya. Iya kan? Kemarin kan ngomong. Kecepit jadinya. Antara tulangnya itu kan tulangnya geser sedikit gini. Iya. Nggak lurus lagi. Harusnya iya. Kan lurus. Iya. Tapi dia agak bengkok dikit. Oh. Udah lurus lagi. Insya Allah daunnya mana Bu? Ini ada di sini di atas itu. Ya. Itu Pak saya. Ini daun yang kemarin di ambil. Tapi ada Bu, ada ini kan ambil batangnya. Ini direbus, tumbuk-tumbuk. Iya. Sampai 7 hari pagi sore untuk mandiin Bu, jangan minum. Minum aku, ini kan banyak GPU nih. Ini daun juarnya, iya. Udah berbus. Pokoknya pagi, sore, pokoknya pulang. Mau mandi pagi, sore harus direbus. Oh, iya. Kena air lagi, gitu. Amat anget. Iya. Direbus, terus ditumbuk-tumbuk? Bukan, ditumbuk dulu. Oh, ditumbuk-tumbuk dulu. Udah lembut. Kasih air. Rebus. Iya. Ya paling cukup-cukup mandi, panas kan. Campur air hangat, air dingin, udah mandi. Bisa direbus ulang. Iya, direbus. Rebus ulang sampai 7 hari. Jadi itu bisa sampai 7 hari bisa. 7 hari, Bu. Ini bisa sampai 7 hari. Iya, kan pagi sore habis mau mandi kasih air gitu aja udah. Kalau untuk rendam kaki karena kaki saya kan juga bisa ya. Bisa asam urat bisa. Iya. Tapi jangan minum. Oh iya. Jangan minum. Mabuk ya. Iya. Kalau minum itu yang sirih Cina. Itu bisa sirih Cina. Tahu lah pokoknya. Tahu dia. Iya. Kok kemarin bisa tahu ada di... Iya kan saya lihat dia di foto. Kalau gini kok ada di situ. Jadi saya lihat, cari di bawah. Oh ada di bawah. Disimpan di kolong baru kemarin. Baru saya buka Pak hari ini. Sorry Pak, kemarin itu seharian saya muntah-muntah. Oh. Ada di rumah tapi saya sakit. Oh, jadi iya. Diurusin sama anak sama cucu. Iya. Pusing, muntah-muntah. Sakit kepalanya. Tapi hari ini udah mendingan, udah bisa turun tempat tidur. Jadi kalau makan